Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi menyatakan setiap usai pilkada selalu sudah ada izin pembukaan lahan baru di kabupaten yang menggelar pilkada. Masalah ini terungkap ketika jumpa pers Walhi tentang keadaan politik lingkungan catatan akhir tahun Walhi Jambi di Sekretariat Walhi Jambi pada Rabu siang. Direktur Walhi Jambi Rudiansah menyampaikan, pembukaan izin lahan setiap usai pilkada adalah bagian dari politik transaksional antara pengusaha yang berkepentingan. Setiap habis pilkada, sudah ada saja izin pembukaan lahan untuk industri perkebunan. Hal ini seolah bagian dari hasil perjanjian dari sebelum pilkada terhadap seorang calon kepala daerah. Rudiansah menyampaikan, daerah paling rawan terhadap perjanjian pembukaan lahan pasca pilkada ialah Merangin. Hampir setiap pilkada selalu saja terjadi. Untuk itulah dirinya menghimbau ke depannya mesti hati-hati dalam memilih kepala daerah supaya tidak merugikan alam. Realisasinya kemitraan itu, jadi ada MOU tapi kemitraannya tidak terrealisasi. Terus pembangunan-pembangunan kanal atau bendung-bendung yang dilakukan sehingga berimplikasi terhadap pertanian masyarakat maupun konflik-konflik yang secara langsung terjadi dibuat oleh perusahaan antar komunitas, antar warga. Nah, catatan kita sebenarnya konflik ini sudah terjadi sejak lama. Dan 2017 ini kita motret konflik ini ternyata tidak turun. Tetap stabil dan menguasai 61% konflik di sektor perkebunan sawit. Nah, saya berharap memang pemerintah apabila perusahaan ini tidak mempunyai legal formal yang jelas, setidaknya adalah HGU, perusahaan ini harus dicabut, haknya dicabut, izinnya dicabut. BK Pestaria, JEK TV, melaporkan.